Assalamualaikum teman-teman semuanya. Welcome back to my channel Ganyumin Tati. Kali ini aku lagi mau staycation di Anyer, Banten. Dan aku mau mereview Mambrook Hotel and Convention. Staycation kali ini terasa spesial karena ini diniatkan untuk perayaan wedding anniversary. Jadi kenapa kami putuskan untuk merayakan anniversary di Hotel Mambrook? Karena di Hotel Mambrook memiliki banyak paketan teman-teman. Jadi ada romantic dinner, hike to seaside, ataupun floating breakfast. Jadi kalian itu bisa pesan jauh-jauh hari dulu. Nanti kalian bisa transfer DP untuk paketannya. Misalkan kayak hike to seaside, kalian bisa transfer dulu. Nanti pas di resepsionisnya, pas check-in, kalian bisa reminder lagi gitu ke staffnya kalau saya ada paketan hike to seaside nih gitu buat ntar sore. Jadi nanti mereka akan siapkan. Dan ini area lobbynya untuk check-innya, konsepnya open space. Dan di sini juga disediakan banyak kursi. Jadi kalian nggak perlu takut untuk antri berdiri. Di sini juga di Hotel Mambrook tuh ada paketan untuk ke pulau gitu deh, setahu aku teman-teman. Tapi aku kurang tahu lengkapnya. Dan sekarang mari kita langsung review kamarnya. Untuk kendaraan kalian bisa parkir di dekat kamar, jadi enak buat bawa barang bawaan itu gak jauh gitu loh. Jadi aku parkir di belakang kamar aku. Dan ini kita review kamar mandinya dulu. Di sini sudah ada sikat gigi, sabun, shampoo, dan ini showernya. Di sini juga ada handuk juga dan gantungan handuk. Untuk handuknya aku ini ada di bed ya teman-teman, karena aku ada special request. Jadi handuknya dibuatin angsa-angsa gitu. Oke, di depan kamar mandi ini ada gantungan baju dan spot untuk meletakkan barang-barang kita, baik tas, koper, atau apapun itu. Di sini juga udah ada dua slippers dan mini bar. Di meja kita juga ada barcode menu, jadi buat kalian yang mau pesan makanan bisa scan via HP. Kalian bisa lihat menunya lalu telepon aja ya gitu. Kalian pengen makan apa, minum apa, nanti diantar ke kamar. Dan ini handuk aku dijadiin angsa. Karena memang ini acara anniversary-an, jadi aku request pengen ditulisin seperti ini, happy anniversary. Ah, lucu ya. Makasih loh udah dibikinin seperti ini. Ini akan teringat sih di memori kami. Dan di sini juga aku pesen paketan high tea set teman-teman untuk perayaan anniversary. Jadi itu sekitar jam 5 mulainya, jam 5 sampai selesai. Selesainya terserah kalian, kalau kalian kuat sampai malam bisa gitu, bebas. Pokoknya itu kalian udah di dapat tempat khusus, itu tempatnya buat kalian mulai dari jam 5 sampai selesai. Dan sekarang aku mau menuju ke acara high tea setnya di tepi pantai. Jadi ini aku datang dulu ke restonya, bertemu dengan staffnya biar ditunjukkan kursi mana nih yang buat acara high tea setnya aku. Ini aku udah dianterin dan tempatku di sini. Tuh, kita bisa ngopi-ngopi cantik, ngeteh cantik, terus sambil makan cemilan, sambil lihat sunset. Jadi tuh di sini tuh ada, kita bisa langsung melihat sunset sambil menikmati hidangan. Dan plusnya itu staffnya itu mau membantu untuk memvideokan atau memfoto. Jadi tanpa diminta staffnya itu langsung menawarkan diri untuk memvideo sama memfoto gitu. Jadi kayak oh senang banget kan. Sempet tuh aku bingung kan, ntar yang moto atau video kita bertiga siapa ya gitu. Ternyata memang staffnya itu udah gercep gitu loh, langsung nawarin. Dan mereka yang udah kurang atau belum bu, gimana posenya, malah mereka yang ngatur gitu loh. Jadi kayak wah alhamdulillah, makasih ya. Tuh kita di sini bisa lihat sunset
Terus juga ini udah mulai malam. Di sini ada kapal para nelayan. Jadi pas malam-malam itu kapal nelayan banyak tuh mulai nyalain lampunya. Kalian bisa lihat tuh. Nah, itu kapal-kapal nelayan. Ini aku udah kembali ke kamar dan kali ini aku pesen makan, minta diantar di kamar. Aku pesen steak sama ini nasi ayam kalau nggak salah, juga aku pesen chicken wings, dan ini makan malam aku. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, ini kalian bisa parkir kendaraan tuh di belakang kamar persis gitu. Jadi kalau pas check in atau check out tuh barang bawaannya tuh enak gitu, nggak jauh gitu. Dan kali ini aku mau breakfast, mau sarapan. Jadwalnya setelah sarapan mau main di pantai karena Hotel Mambrook ini tuh punya pantai yang bagus teman-teman. Jadi bisa buat main, dan pantainya pun gak cuma satu, ada beberapa. Jadi tinggal kalian sesuai selera mau pilih yang mana gitu. Tapi sebelum main-main air, kita sarapan dulu. Ini jalan menuju ke restonya. Dan di jalan ini kalian akan menemukan kolam renang. For your information, di Hotel Mambrook ini setiap weekend tuh ada acara gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen yang ada special event, kalian bisa nginep di sini pas weekend. Kebetulan kalau aku ini nginepnya di weekday, makanya tidak ada event apapun, tapi aku membuat event sendiri. Dan ini kolam renangnya. Dan di depan terlihat ada pantai. Untuk pantai yang di depan kolam renang ini bersih, jadi pasirnya itu nggak banyak karang, jadi bisa aman buat main anak-anak. Juga ombaknya tidak besar karena memang sudah ada pembatas ombaknya gitu. Jadi buat anak-anak kecil main di sini aman sih di pantai gitu. Yang penting tetap diawasin ya teman-teman. Ini aku udah masuk ke restonya, sekarang mau sarapan. Dan ini restonya, karena weekday jadi tidak terlalu ramai. Tapi memang sengaja aku kan karena perayaannya kebetulan tanggalnya memang weekday, jadi memang ya udah nginepnya di weekday juga gitu, memang biar lebih private aja gitu. Nah, di bagian depan ini itu ada perdisertan. Jadi ada kayak puding, ada cake. Itu ada macam-macam ya, berwarna-warni. Ini untuk makanan penutupnya. Kita ke sebelah lihat di sebelah ada apa. Oh, ini ada perbakerian. Jadi kalau kalian mau bikin roti panggang atau roti bakar bisa dipanggang di sini. Tuh. Ini juga ada rotian. Dan kalau kalian pengen rotinya dihangatkan, bisa dihangatkan di sini ya teman-teman, di microwave. Sekarang ini ada telur rebus. Di sebelahnya lagi ada tempe goreng tepung. Ini
ini ada kuah sayur. Oh, ini tuh kayak lontong sayur gitu, teman-teman. Ini kuah sayurnya dan sebelahnya ada lontong. Jadi kalian bisa makan terserah mau yang mau makan nasi atau lontong sayur atau bubur ayam, di sini juga ada. Pokoknya nanti lihat aja deh biar kalian tahu menu-menunya secara lengkap. Nah, ini untuk makanan main course-nya nih, yang nasi. Ada nasi putih, juga ada nasi hijau teri Medan, teman-teman. Jadi di sebelah nasi putih, ini nasi hijau teri Medan. Terus di sini ada capcay. Ada juga ayam goreng lengkuas. Ada rabek daging. Ini ada fettuccine aglio olio. Dan ini ada potato. Ada baked beans juga. Ini ada sosis. Dan ini persambelan serta perkerupukan. Tuh, kalian bisa milih mau sambal apa, mau kerupuk apa, bisa ambil di sini. Dan ini bagian perminuman, ada air putih, terus infus water dan jus-jusan, ada juga lemon tea, teh kopi hangat ada. Jadi terserah kalian tuh, perminuman ada banyak ya. Itu juga ada milknya tuh, ada susu. Nih kopinya tuh. Dan di sini ada perserealan. Kalian atau anaknya mau makan sereal bisa di sini. Terus kita ke sebelah sini, ini ada bubur sumsum. Nah, ini ada bubur sumsum juga. Dan di sini ada bubur cendil. Dan juga ada bubur ketan hitam deh ini, teman-teman. Tadam. Oh, kacang hijau. Ini kacang hijau, sebelahnya ketan hitam. Ya, betul kan? Dan gak cuma di dalam, di luar juga masih ada lagi, teman-teman. Nanti kita keluar ya. Tapi ini di dalam dulu. Ini bagian perbuah-buahan. Ada buah-buah nanas, semangka dan lain-lain. Dan ini pudingnya. Di sini juga ada salad ya, teman-teman. Sekarang kita keluar yuk, lihat menu yang ada di luar. Kalau di luar itu dekat sama playground. Nah, ini. Kalau nggak salah itu ini tuh perbuburan deh, teman-teman, kayak bubur ayam, terus ada itu juga sih kayak waffle-waffelan gitu, terus telur. Jadi yang masak-masak gitu tuh di luar, jadi bisa request langsung misalkan pengen telur atau pengen waffle yang masih hangat, bisa di sini. Ini kuah buburnya nih. Ini juga kayak ada cetakan takoyaki gak sih, teman-teman? Ini kayaknya takoyaki deh. Jadi bisa minta dibikin takoyaki. Ini telurnya. Tuh ada pancake-pancake gitu. Ada cookies. Martabak juga ada, teman-teman. Wow, keren. Ini mie godok. Wow. Nah, ini kalau dari dalam kelihatan tuh, di luar tuh ada tuh. Nah, itu yang tadi aku video. Nanti setelah makan waktunya main. Ini ke playground dulu, nyenengin si bocil. Karena dia dari pas makan tadi udah gak konsen, dia pengen main prosotan. Dan ini area playgroundnya.
setelah puas main di playground, sekarang waktunya ke pantai. Tapi ini aku ke pantai yang bukan di depan kolam renang, teman-teman. Jadi karena suami pengen mancing, aku agak geser ke sebelah sini nih. Nah, ini pantai yang sebelah sini. Kalau pantai sebelah sini itu karangnya masih banyak, teman-teman. Jadi masih pasirnya agak tajam gitu ya. Tapi kalau yang di depan kolam renang itu pasirnya halus karena udah bersih gitu, dirawat. Nah, berhubung pengen mancing, ya udah deh kita minggir gitu kan biar sepi gitu. Ini areanya, dan setahuku tuh di sana ada kamar atau hotel. Aku nggak tahu sih itu tipe kamar apa, tapi lebih private karena kayak kita tuh nggak boleh kesana gitu loh. Jadi khusus yang nginep di sana, mungkin villa kali ya. Nah, di sini ada batu yang lambangnya mangrove. Di sini tuh pantainya seru deh. Jadi walaupun kita di tepi pantai, tapi udah bisa menemukan banyak hewan laut. Nanti aku kasih tunjuk ya. Jadi nanti aku kasih tunjukin ada hewan apa aja yang telah kami temukan. Ini making memories with my son dulu. Nah, ini aku menemukan tripang, teman-teman. Tuh, ini di pinggir laut udah menemukan tripang. Ini kalau tahu cara masaknya, dimasak enak kali ya. Tuh juga ada ikan-ikan kecil. Jadi tuh makanya suami tuh udah aduh pengen banget mancing gara-gara lihat ikan gitu kan. Terus di sini nemuin kayak kelomang, kepiting, ada banyak. Jadi anakku tuh seneng banget karena dia bisa lihat cara langsung hewan-hewan laut yang ada di sini. Nah, kalau ini aku udah ke pantai yang di depannya kolam renang. Jadi yang, nah, kalau pantai ini itu dia pasirnya terawat bersih dan juga ada pembatas ombak gitu. Jadi anak-anak tuh kalau main di sini aman karena nggak ada ombaknya gitu. Tapi tetap diawasi ya, teman-teman. Dan sini juga ada pohon besar, ada ayunannya. Di Mangrove Hotel juga kalian bisa loh menyewa naik perahu atau boat gitu. Misalkan mau merayakan ulang tahun di perahu, bisa. Kalian bisa tanyakan aja ke admin di Instagram Mangrove Hotel. Dan cukup sekian, teman-teman, review dari aku. Semoga membantu ya. Dan have fun kalau kalian kesini. Wassalamualaikum.